Ya, halo semua. Kembali lagi di channel YouTube F20 Wheels. Kali ini kita kedatangan Suzuki X-Over. Ini posisi sudah kita bongkar velgnya, standarnya mau kita upgrade pakai velg KSR Wheel Ring 17. Oke, nanti kita lihat aja proses pemasangan velg yang baru dan hasilnya jadi seperti apa. Menggunakan ban Accelera ukuran 215 50 ring 17 tipe PHI. Ya, ini sekarang kita lihat pemasangan ban ke velg KSR Wheel ring 17 untuk Suzuki X-Over. Ya, ini velg dan ban yang sudah terpasang. Lagi kita isi nitrogen. Nanti tekanannya 35 PSI. Ya, sekarang velg dan ban masuk proses balancing. Ini walaupun velg dan bannya baru, tapi wajib harus kita balancing lagi. Karena supaya tetap stabil setirnya, biar nyaman juga saat velg dan ban ini digunakan. Ya, balancing sudah selesai, tinggal kita pasang ke mobilnya. Ya, ini sebelum pemasangan velg racing yang baru, kita pasang senternya dulu supaya lebih nyaman lagi, supaya setirnya nggak getar saat mobil berada di kecepatan tinggi. Ya, ini setelah pemasangan centering, velg dan ban langsung kita pasang ke mobilnya. Velg dan ban ini untuk Suzuki X-Over. Selain untuk Suzuki X-Over, bisa juga untuk BRV, R3, Serena, dan masih banyak lagi. Pokoknya untuk mobil yang berisi di 5x114,3 velg KSR Wheel Bielefeld ini bisa kalian gunakan. Atau untuk mobil Mercedes-Benz yang berisi di 5x112 velg ini juga masih bisa kalian gunakan. Nanti untuk harganya kalian silahkan komen aja di kolom komentar, atau bisa datang langsung ke toko kita di Jalan Margonda Raya nomor 424 Depok. Kalau dari arah UI atau dari arah PAL itu adanya di sesudah Rumah Sakit Bunda. Nama toko kita F20 Wheels. Di toko kita selain menerima pembayaran cash, debit atau kartu kredit, toko kita juga menerima pembayaran cicilan tanpa kartu kredit. Itu menggunakan home credit, DP minimal 10% plus administrasinya itu 200. Cukup membawa KTP atau KTP utama dan KTP pendukung seperti SIM, NPWP, BPJS, kartu keluarga. Ya, di antara 4 itu kalian pilih salah satu aja. Nanti kita proses di sini kurang lebih 15 menit. Setelah prosesnya disetujui, nanti velg dan ban langsung kita pasang ke mobilnya. Dan untuk kalian mempunyai aplikasi Kredivo, kita juga menerima pembayaran menggunakan Kredivo. Tinggal datang aja ke toko, nanti kita bantu untuk bertransaksi menggunakan Kredivo. Ya, dan tampilannya jadi seperti ini. Suzuki X-Over menggunakan velg KSR Wheel ring 17 dan ban Accelera ukuran 215/50. Ya, halo. Ya, ini gimana nih
setelah mobil X-Over-nya kita pakaiin velg HSR Wheel Be Field, menurut Om jadi gimana? Yang pasti tambah keren. Tambah keren ya. Wow. Oh. Dan aman sih ini Om, nggak bakal mentok-mentok. Ya, makasih banyak Om ya, udah bertransaksi di F20 Wheel.